Sejak ditetapkan sebagai pemilik empu terbanyak di dunia, Sumenep menasbihkan diri sebagai kota keris, di mana sebagian besar pengrajinnya ada di desa Aingtongtong. Di desa ini, keris telah menjadi gaya hidup karena hampir seluruh penduduknya mampu menciptakan keris yang telah menjadi warisan dari nenek moyang mereka. Saya Zamil, Raka Perwakilan Kabupaten Sumenep, melalui video vlog kali ini akan mengunjungi desa Aingtongtong yang merupakan desa wisata keris yang terdapat di Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zamil sekarang ini sudah sampai di desa wisata keris Aingtongtong, teman-teman. Sekarang Zamil ada di galeri wisatanya, teman-teman. Jadi di dalam ada sekitar kurang lebih banyaklah intinya keris-keris yang sudah. Di Aingtongtong terdapat galeri keris yang memamerkan hasil karya para empu di desa tersebut sebagai bagian dari ekonomi kreatif penduduk di desa tersebut. Tokoh masyarakat desa Aingtongtong dong. Penasaran kan siapa orangnya? Yuk kita lihat. Perkenalkan bapak, saya Raka dari Kabupaten Sumenep. Oh. Nama saya Zamil. Ya. Halo bapak, namanya siapa? Nama saya Empu Sanamu. Empu Sanamu. Iya. Silakan duduk. Permisi bapak. Iya. Jadi bapak kalau boleh tahu asal usulnya desa Aingtongtong ini dari apa sih bapak? Kalau kita cerita tentang asal usulnya dari Sumenep sekali, karena menurut cerita kami Aingtongtong itu dulu hutan belantara sebelum dari itu. Karena Aingtongtong itu didatangi oleh seorang tokoh yang diakui sebagai Tangkan Bukabu, beliaulah yang membabat alas pertama kali. Yang pertama kali ya. Di daerah sini dulu namanya Kampung Cipur ini, jadi sekarang sudah jadi perusahaan. Jadi tempat. Kenapa Aingtongtong? Karena dulu di Aingtongtong ini susah sekali air, sampai sekarang pun juga susah air, sehingga beliau pangeran yang diakini sebagai pangeran Bukabu itu berbekalkan air yang bisa. Jadi Aing si Aingtongtong, riset yang dibawa. Yang dibawa itu sudah paham. Sehingga sampai sekarang dinamai Aingtongtong. Di desa wisata keris bapak, katanya sudah mendapatkan juara juga kan ya? Alhamdulillah ya. Nah, kalau misalnya bertanya tentang pengukuhannya, kalau boleh tahu kapan? Oh iya. Dari tahun 2018. Karena Aingtongtong itu pengrajin terbesar bahkan di dunia. Terima kasih bapak. Untuk prosesnya, Zamil bisa lihat bapak. Oh, mari dengan senang hati. Zamil pun berkesempatan mengunjungi proses pembuatan keris mulai dari peleburan besi di tungku-tungku api hingga proses pembuatan keris menjadi sebuah karya seni. Tidak hanya didominasi oleh para kaum pria saja, di Aingtongtong ada juga wanita yang kemampuannya tidak kalah dengan empu pria pada umumnya. Keris-keris Aingtongtong tidak hanya diminati oleh para penggemar keris lokal, bahkan masyarakat internasional pun mengapresiasi hasil karya keris di desa tersebut, sehingga mampu menembus pasar internasional.